banget supaya bayinya agak pake... bapuk ya pakai ini. Bau-bau bapuk. Channel Cerita Zero. Ini apa ini? Ini adalah sebuah benda. Dua benda. Seonggok benda yang... Biasalah ya, sharing informasi aja ini teman. Ini ada dua liquid powder. Biasanya kan kalau baby powder tuh apa ya? Liquid powder bedak. Tuh apa? Bedak. Bedak. Biasanya pupur lah, pupur. Pupur. Biasanya bedak tabur. Ya. Kali ini ada inovasi baru. Dari Sweet Sal, Mitu, dan mungkin produk lain ada beberapa. Oh, jadi ini zaman sekarang ya, jadi nggak pakai bedak tabur lagi. Ini ya. Improve-nya dari bedak tabur, bentuknya liquid supaya nggak apa serbuknya tuh ke hidung gitu, mengganggu pernapasan bayi. Okay. Jadi pakai produk ini sekarang nih, ini dua dari satu dari Sweet Sal, satu dari Mitu. Kita coba buka dulu aja ya. Punya Sweet Sal, kita dibantu. Sweet Sal. Dari Sweet Sal. Oh, udah keluar tuh, udah moncrok. Gede ya. Nih seperti ini, liquid. Liquid, liquid kan cair ya? Iya. Sweet Sal cair maksudnya ya. Aromanya khas Sweet Sal banget kayak gini. Baik ya, banget dah pokoknya. Tapi dia lengket nggak sih kalau di tangan bayi? Kita coba ke tangan bayi ya. Bayinya itu jempol semua. Apa sih? Oh ya, oh. Bosok. Coba lihat dulu nak. Lihat. Nah. Tuh, ini enak banget, lembut, bikin tangan bayi jadi lembut. Iya. Dunyu. Lembut dan apa ya? Bisa menyerap keringat sih ini sebenarnya. Oke. Ini berapa mili? Ini ada 100 mili ya? 100 mili, cukup banyak. Cukup banyak, natural bisa, katanya. Bisa buat pengganti bedak tabur yang supaya tidak mengganggu pernafasan bayi. Menunjukkan dan menjaga kulit terasa halus. Iya, tuh tadi kan udah halus. Selembut yang keringat juga bisa. Yang keringat. Supaya apa ya keringatnya tidak banyak. Nah, ini sekarang nih. Iya, Mitu kan ini kan kayak produk ini sebenarnya produk tisu ya. Biasa tisu ya. Sekarang Mitu banyak kok produknya. Ada sabun bayi, ada colons bayi. Sekarang ini liquid powder kayak apa? Oh, ini modalnya kayak gini ya. Coba. Coba cuci tangannya. Ah, putih juga sama. Cair juga tapi lebih cair ya tuh. Lebih cair. Lebih banget. Lebih liquid banget ya. Coba. Coba tangan bayinya mana? Oke. Kasih ini udah banyak banget sih. Lunyu. Balurin aja lagi nih lah ya udah kandung banyak. Ini produk dari Sweet Sal Unilever, yang ini dari Goodrich. Kalau si Mitu ini. Semuanya aromanya sudah lebih seger ya, Mitu. Lebih seger kayak dia, sabun. Karena dia ini apa karena ada kayak mungkin bahannya kayak ada tisu apa bau tisu gitu, Mam. Tuh. Ya. Seger kayak sabun jadinya. Seger kayak sabun ya. Kayak sabun. Jadi mungkin kalau yang suka banget bayi banget, aroma bayi natural pakai ini. Ini yang ini. Cuman kalau ada parfumnya sedikit. Nih. Itu mau wangi-wangian. Iya. Tergantung kebutuhan aja sih bayinya. Iya, bayinya suka yang mau wangi-wangi banget kalau supaya bayinya agak pake... bapuk ya pakai ini. Bau-bau bapuk. Kalau mau enggak pakai cologne spesial ini jadi sekalian. Iya, betul. Kalau ini yang naturally bayi, bau bayi. Mau bayi banget. Bau bayi banget. Bagaimana? Gimana? Suka yang mana? Oke, okay. Oh gitu ya. Oh, wanginya gimana ya, wanginya? Suka yang mana? Sepertinya. Suka yang mana? 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 Oh, yang ini. Ternyata dia suka yang wangi. Oke. Oke lah. Kita pakai. Yang ini? Yang ini enggak suka? Oh, dia suka yang ini. Ternyata langsung diambil tuh. Oh, benar. Oke. Itu pilihan gambar aja sih. Ya, ini mah sharing aja ya. Mau tetap pakai bedak tapi nggak mengganggu pernafasan, jadi lebih baik pakai yang liquid. Habis mandi biar bayinya wangi, bayinya wangi dan juga nggak biar keringat lah ya. Oke, itu aja informasinya. Jadi ini ya liquid ini ya, si liquid ini jadi aman tapi ya di kulit bayi ya. Mau tetap bedakan lah ya bayinya.
masih bisa kok tanpa harus mengganggu pernapasannya. Iya betul. Karena kan kalau bedak tabur ada agak sedikit ini. Kemana-mana. Ya silakan dipilih aja mana yang kira-kira. Produk lain ada sih, ada dari Kondicare, ada dari Mothercare, itu lebih ekspensif lah ya harganya. Ini yang masih sosol harganya. Oke, sip, terjangkau. Oke, terjangkau. Oke, segitu dulu ya. Segitu dulu. Informasi dari Channel Zero. Channel Zero. Sampai ketemu di informasi berikutnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan untuk dapat membantu mom yang lain. Untuk mom yang butuh informasi ini. Informasi ini aja ya. Jadi pilih apa ya yang kira-kira. Oke. Jangan lupa like ya. Like dan subscribe videonya. Oke, sekian dari kita. Dadah.